Halo sobatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mlog yang selalu hadir dengan konten barang bekas, barang berkualitas. Pada kesempatan kali ini saya lagi ada di Pasar Poncol, tepatnya di LAN Audio. Nah, di sini menyediakan audio mobil, nanti ada ampli, ada speaker dan aksesoris lainnya. Nah, sekalian nanti mau mereview harganya dan nanti ada apa aja. Check it out, langsung aja ke reviewnya. Selamat sore Pak. Pak selamat ya, jumpa lagi Pak. Ya. Yang sebelumnya kita nge-review itu apa namanya nih? Ini apa namanya tuh? Kayak CD itu ya, yang audio mobil yang ini ya, apa namanya kayak CD gitu, yang VCD, DVD yang buat mobil, audio mobil yang ini. Nah, insya Allah hari ini saya mau mereview khusus amplinya nih, ampli mobil. Pak selamat bisa. Oh, boleh. Tolong ada review yang satu dulu, yang kira-kira yang recommended nih, yang rekomendasi buat dijual. Ya. Ini ada merek apa Pak Slamet? Drive. Ini ada mereknya Drive. Krans. Drive Series. Ini ya Krans ya? Iya. Nih Krans nih mereknya nih. USA. Ini seri ini ya DS41, bukan ini. 4100 VU ini ya. 400 watt nih Pak. Iya. Ini maksudnya 4 channel itu 4 channel atau 4 apa nih? 4 channel ya? Iya, 4 channel. Ini kondisi bekas ya Pak Slamet ya? Iya, bekas. Ini kondisi bekas, mereknya Krans. Ini buatnya berapa Pak Slamet? 4100. 4100. Iya. Buatnya 4100. Buat kemampuan speakernya berapa in kemampuannya nih? Ini biasanya buat speaker pintu. Speaker pintu? Ya, buat subwoofer juga bisa. Buat subwoofer juga bisa ya. Ini buatnya ini ya, 400 ini ya. Ini ada lagi yang bagus ya. Nah dulu, ini dulu Bang. Ini dulu Pak. Ini ampli mobil. Ini dijual berapa nih Pak Slamet nih? Itu sekitar 600. 600 ribu? Iya. 600 ribu nih Sob nih. Oke nih, nah sini udah nih 600.000, 400 watt. Oke, ini pindah dulu nih, ini udah, nanti ganti merek. Ini ampli juga ya, ampli mobil ya? Alpin. Mereknya Alpin. Empat channel. Ini berapa channel? 4. 4 channel nih, power ampli. Itu mereknya Alpin. Ini wattnya berapa Pak Slamet ya? Wattnya sekitar 100-an. Berapa? 100-an. 100? 100 watt? Ini kemampuan buat speaker pintu. Ya, pintu buat main halus ya. Ya, ini standarnya ya. Harganya berapa nih Pak Slamet, Alpin? 7,5. 750.000 ya. Masih bisa nego nggak Pak? Ya, paling kurang-kurang lah. Kurang mungkin ya, oke. Ini 750.000 nih, Alpin. Oke, ada yang merek lain lagi. Buat speaker output, ini mereknya Colcell. Ini mereknya Colcell ya Pak ya? Kurang bagus. Ini Colcell nih. 5 channel. Ini berapa channel? 5. Ini 5 channel. Ini daya wattnya berapa nih Pak Slamet? Tidak ada keterangan ya, ya. Yang ini. Cuma kemampuan speakernya dia bisa ngangkat ya. Berapa nih? Oh ini wattnya 390. Oh 390 watt ya. Oke nih. Ini Colcell 390 watt. Kemampuan speakernya buat angkat speaker berapa nih kira-kira? Speaker 4 sama 1 subwoofer. 4 sama 1-1 ya? Iya sama 1 subwoofer.
standar di mobil ya, ya bukan subwoofer bukan ya? Subwoofer bisa, subwoofer satu, bisa, ya, satu, jadi, iya iya dan 5 channel. Oh iya, 5 channel, iya benar-benar. Ini berapa Pak Selamat harganya Pak? 7,5 750.000 ini sob nih. Oke, yang rekomendasi lagi yang ada merek lain? Merek lain banyak ya? Cuman ya, ya merek biasa. Oh yang itu, oh yang ini yang udah yang bagus ya, ya tadi ya? Lumayan lah. Oke, ambil yang merek biasa yang layak pakai satu bang, yang murahan dikit lah. Ini yang agak yang biasa nih, kalau tadi kan udah lumayan tadi itu. Ini mereknya ada Audio Bose. Ini 4 channel Pak ya? 4 channel. 4 channel power ampli. Ini wattnya 600 atau berapa itu nah? 6000. 6000 watt. Oh. 6000 watt. Kalau begini berapa harga tadi nih? 325. Ini 325.000 nih sob nih. 325.000. Nanti sobat kalau pengen nanya-nanya langsung sama Pak Selamat nih nomornya ada di atas nih nomornya. Bisa telepon atau WA. Ada WA-nya kan Pak ya? Ada. Ada. Nih lanjut ke speaker. Ini ada speaker. Bisa bantu nggak Pak? Nanti bisa lihat kalau kali embasi. Bisa bantu ini apa namanya? Ini mereknya embasi. Ini 850 watt nih. Embasi 12 ini Pak ya? 12 in. Double coil. 20 coil. Dua double coil. Double coil. Iya. Ini harganya berapa nih? Itu baru 3,5. 3,500 350. Oh, 350.000 nih, 350.000. Ini baru Pak ya kondisi ya? Ya? Oke. Okay. Kalau yang ini? Ini second. Ini second. Mereknya Planet Audio. Ini barang bagus. Oh, ini barang bagus nih. Ini masih ori semua Pak ya belum? Ori. Belum servis belum ya? Belum. Ini Planet Audio. Sama-sama 12 in Pak ya? 12 in. Cuman ini bekas. Iya bekas. Cuma masih orinya ya. Iya, tapi ini harganya berapa Pak? 500.000. 500.000 nih sob nih. Nanti tanya-tanya langsung, boleh nawar langsung ya boleh. Bisa kirim-kirim ke luar kota Pak ya? Bisa ya. Bisa kirim-kirim itu ya nanti ya kalau ada yang luar kota yang minat gitu bisa Pak ya. Oke. Ini ada Cobra nih, merek Cobra nih. Cobra. Kalau ini berapa ini Pak ya? 10. Oh, 10. 10 in. Tuh. Ini wattnya itu kali ya? 500 itu ya? 500 watt. Maksimal 500 watt. Cobra. Made in USA. Ini kondisi bekas Pak ya? Iya, kondisi bekas. Bekas tapi masih orinya ya, masih orinya. Ini Cobra dijual berapa Pak? 400.000. Lanjut nih, yang ini nih. Phonic Bull. Namanya apa tadi mereknya? Phonic Bull. Phonic Bull. Ini 12 Pak ya? 12. 12 ini. Bisa tolong lihat belakangnya Pak? Boleh. Wih. Ini buat woofer Pak ya? Subwoofer. Subwoofer ya? Iya. Oh ini nih. Yuk, mau itu Phonic Gold. 12 in. Bekas ya Pak ya? Iya. Bekas masih ori. Ori semua. Ya, ori semua. Ini harganya berapa Pak Selamat? 7,5. Ini 750.000 nih sob nih. 750.000. Ini yang bawah apa nih? Bawah. Yang bawah subwoofer. Ini subwoofer. Sama kotaknya. Ini udah sama kotaknya nih ya. Ini 12 in juga Pak ya? 12 in. Mereknya apa Pak Selamat nih? Ultimate. Oh ini mereknya tuh Ultimate nih.
Ultimate udah sama boxnya nih. Ini berapa Pak Slamet? Ya, sama boxnya 4,5. Nih, sama boxnya 450.000, tinggal pakai. Nah, ini yang bagus nih. Wih, bilok magnetnya gede banget tuh ya. Ini mereknya apa Pak Slamet? Konsep. Konsep. Made in USA nih, Amerika punya nih Pak ya. Oh. Nih kondisi bekas tapi masih bagus. Masih ori. Semua. Masih orinya semua. Ush. Gede banget tuh. Konsep tuh, kemarin itu konsep tuh. Gila nih, segini. Jengkal. Informasi kan wattnya berapa nih Pak Slamet ya? Aduh, gak ditulis ya di sini. Enggak ada ya, heeh, enggak ada itunya ya. Ini mah harus powernya juga harus yang bagus. Enggak bisa sembarangan power. Iya, ini harus powernya yang biar ngangkat ya. Iya. Ini buat audio mobil atau buat ya, audio mobil? Mobil ya. Hmm. Kalau audio mobil buat di yang lain enggak bisa kalau apa ya? Bisa buat di rumah ya. Bisa malah suaranya lebih adem. Lebih adem ya, Pak ya. Oke, ini bisa dipertahankan harganya nih Pak, ini konsep nih 1,2. Ini 1.200.000. Ini 12 in terus? 12 in 1.200.000 nih. Film Amerika, konsep. Beratnya ada kali 20 kilo. Iya. Ih, ada lagi Pak? Ada lagi. Sudah habis? Oke. Tadi ada ampli mobil dan speakernya. Nanti sobat bisa tanya-tanya langsung nih Pak Slamet nih. Nomor teleponnya masih yang biasa Pak Slamet? Masih yang biasa. Oke, makasih banyak Pak Slamet ya. Oke, siap. Sehat selalu. Ya, amin. Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nih, kios Pak Slamet nih, ini blok A nih, nomor 53 nih, di Poncol nih, dalam nih. Udah, baju-baju lah.